اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita membaca buku, dalam buku itu ada memuat hadis, maka kriteria pertama yang harus kita lihat di akhir hadis itu ada dalam kurung HR, hadis riwayat siapa? Apakah riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Nasa'i, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah? Anak. Kalau dia 9, riwayat Ahmad, riwayat Malik, riwayat Darimi. Apakah hanya 9? Tidak. Ini yang dibuat susunannya oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ditambah lagi, mungkin dia riwayat Tabrani, atau riwayat Imam Al-Hakim, atau riwayat Imam Al-Baihaqi, dan banyak sekali. Maka hadis yang kita kaji subuh ini, seringkali di awal pembahasan, itu dulu yang kita bahas. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Juga disebutkan oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab At-Tarikh. Oleh sebab itu tak diragukan tentang letak posisi hadis ini dalam kitab-kitab induk. Adapun sahabat Nabi, dari siapa dia? Ini tak terlalu penting. Jadi, tapi kalau ada orang menyebutkannya, ini dari Abu Hurairah, ini dari Abdullah bin Abbas, ini dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Aisyah, ini dari Ummu Habibah, bagus. Tapi yang pertama yang perlu dilihat, hadis riwayat siapa. Setelah diketahui dalam kitab apa, lalu kemudian hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi. Yang pertama Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, anak Umar bin Khattab, khalifah kedua. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar, dan salah seorang, satu di antara 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Yang pertama tadi Abdullah ibn Umar, yang kedua Abdullah ibn Amr ibn Al-As, anak dari sahabat Nabi bernama Amr bin As, yang pernah menjadi gubernur Mesir pada masa Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Umar ibn Al-Khattab puncak kekuasaan di Madinah. Saat itu Mesir itu belum negara, hanya sebagai salah satu provinsi. Bapak ibu bisa bayangkan besarnya negara Islam saat itu. Ibu kotanya Madinah Al-Munawwarah. Mesir yang sekarang negara malah dulu hanya provinsi, yang dipimpin oleh gubernur bernama Amr ibn Al-As. Dan anaknya seorang ahli ibadah dan zuhud, juga banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Abbas, anak dari paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada beberapa paman Nabi yang tersebut dalam sejarah, ada namanya Abbas, ada namanya Hamzah, ada namanya Abu Talib, ada namanya Abu Lahab. Yang Abu Lahab ini musuh, sampai-sampai satu surat khusus untuk dia, tabat siada Abi Lahabin wa tab. Ada pula Abu Talib, baik tapi mati dalam keadaan kafir. Sedangkan yang dua ni Muslim, Hamzah
dengan Abbas. Abbas ni punya anak laki-laki bernama Abdullah. Jadi tiga periwayat ini namanya tiga-tiga Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas. Jadi kalau disebut ibn Abbas, yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Abbas. Ibn Umar, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bunyi teks hadisnya, arba'un, kata Nabi, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Arba'un, wahid, isnin, salasah, arba'. Ada empat perkara. Kalau tidak mau terjemah empat perkara, empat hal atau empat poin. Karena kata perkara ini, kalau disebut kata perkara, ada orang Cina tak mau masuk Islam gara-gara ustaz ceramah pakai perkara. Agama Islam punya rukun. Rukun Islam lima perkara. Dia dengar dari luar masjid, mau masuk Islam dengar-dengar ceramah. Dia dengar dari lima perkara. Hanya satu perkara 25 juta kata dia. Lima perkara tak jadi masuk Islam gara-gara itu. Nah, jadi kita pun tak mau rekaman ini didengar atau dia dengar dari radio empat perkara. Terbayang dia yang tidak-tidak. Arba'un, empat hal, empat poin. Idza kunna fika, kalau empat ini ada dalam dirimu, ada pada dirimu, fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka engkau tak perlu, tak apa-apa, tak jadi masalah. Ma fataka minad dunya, kalau engkau tak dapat dunia, tak apa-apa. Kalau begitu Islam ni tak mementingkan dunia. Penting doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya, ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini jembatan. Bahkan Al-Quran melarang kita meninggalkan dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah apa saja persiapan yang kau buat untuk daral akhirah. Carilah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dunia. Tapi kadang tak semua orang dapat dunia, sedih hatinya tak dapat dunia. Maka kata Nabi, arba'un, ada empat perkara. Idza kunna fika, kalau dia ada pada dirimu, maka fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka tak mengapa, tak jadi masalah andai kau tak dapat dunia sama sekali. Apa dia yang empat itu? Ini yang akan kita kaji insyaallah. Yang pertama yang disebut dengan empat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah hifzu amanatin. Hifzu, menjaga. Amanatin sudah menjadi bahasa Indonesia. Amanah, menjaga amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah itu? Kalau tetangga bapak ibu mau pergi keluar kota, karena hubungan dekat, betul sudah macam saudara kandung seperti sunnah, lalu kemudian ditinggalkannya lah kunci rumahnya ke tempat bapak ibu. Ini saya mau pergi nih seminggu, ada tugas penting, tolong tengok. Ya, baiklah. Setelah dia pulang, seperti sedia kala, tak ada kurang satu apapun, baik di luar maupun di dalam. Karena banyak juga di luar tak kurang, di dalam hilang. Ini tidak, apapun tak berkurang. Ini salah satu contoh model amanah. Amanah, iman, aman, berasal dari satu akar kata, a, mim, nun. Amanah, iman, aman. Kenapa dia dari satu akar kata? Karena kalau sudah dekat dengan orang yang amanah, maka kita pun merasa aman. Kenapa kita merasa aman? Karena ada iman, percaya. Kenapa kita titipkan kunci itu ke dia? Karena kita percaya dengan dia. Kenapa kita percaya? Karena hati kita merasa aman selama ini. Kenapa kita merasa aman? Karena dia amanah. Nah, dalam hadis ini disebutkan yang pertama kali dari empat poin ini adalah hifzu amanatin, menjaga amanah. Dalam kitab syarah hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam syarah Al-Jami' As-Saghir,
Kata beliau, yang dimaksud dengan menjaga amanah adalah al-jawarih, anggota tubuh. Inilah amanah yang paling dekat. Ada amanah jauh, ada amanah. Amanah yang paling dekat di diri kita saat ini, mana dia? Al-jawarih, anggota tubuh. Lidah. Alhamdulillah, mulai terbit fajar, bahkan beberapa jam sebelum terbit fajar, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bangun jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Anggota tubuh sudah dijaga hari Sabtu ini dalam amanah. Pertama kali yang diucapkan lidah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah selesai itu bangkit dia dari tempat tidur, lidahnya sudah dia jaga amanah. Dia langkahkan kaki masuk ke kamar mandi, kaki kiri dia masukkan. Amanah lagi karena Nabi menyuruh itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Habis itu dia berwudu, semua dia laksanakan. Dia basuh wajahnya. Dalam hadis riwayat Sunan Ibn Majah, keluarlah dosa dari kelopak mata. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari celah jari jemari. Ketika dia usap kepalanya, keluarlah dosa sampai dari lubang telinga. Ketika dia basuh kakinya, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Habis itu dia pun bermunajat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin, waj'alni min al-mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Anggota tubuh dari sejak bangun tadi sampai pukul 5.30 ini berada dalam menjaga amanah. Tapi apakah dapat kita jaga ini sampai Israel datang mencabut nyawa? Tak ada jaminan. Maka di antara doa yang kita panjatkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami yang sudah lurus. Kami jaga sejak subuh Sabtu ini ya Allah dalam ibadah kepadamu. La tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Yang berpaling itu kan mata, yang berpaling itu kan tangan, yang berpaling itu kan lidah. Kenapa yang dimintakan tadi dalam doa hati? Lain yang berbuat, lain yang dimintakan. Karena puncak yang menggerakkan semua anggota tubuh itu adalah hati. Maka cukup kita mintakan satu, yang lain mengikut. La tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang terdekat dalam diri kita adalah, kata Imam Al-Munawi, al-jawarih, anggota tubuh. Dan itu juga nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kalau kita ditanya, maka yang pertama kali membela adalah lidah. Teman yang paling setia lidah. Ada juga kawan setia, tapi ketika lambat kita membayar, dia mulai kesetiaannya agak berkurang sikit. Tapi lidah, maka dia terus setia membela kita. Salah pun kita, dia bela juga kita. Maka dialah yang pertama kali dicabut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Bapak Ibu hafal semuanya karena selalu dibaca. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua, kenapa di sini disebutkan anggota tubuh? Banyak orang salah sangka, dia sangka ini punya dia. Ini punya saya. Sejak dari dalam perut ibu saya sudah saya bawa. Kalau Pak Ustaz tak percaya, ini punya saya. Ini fotonya, ditunjukkannya pula foto dia dalam kandungan maknya. Ini punya saya, sudah ada dalam diri saya bawa dulu. Bukan ini datang belakangan seperti rumah, seperti ijazah, seperti tanah. Itu datang belakangan. Ini memang punya saya bawa dari sejak rahim ibu saya. Dia memang ada pada diri kita, tapi dia bukan punya kita. Punya siapa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, bukan punya kita. Lalu kenapa dia ada di dalam badan kita? Dia adalah amanah
dan sampai masanya nanti dia akan ditanya, dulu ini kau pakai kemana saja. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yus'al, sampai dia ditanya. Satu di antara pertanyaan itu adalah an jismihi fima ablah, anggota tubuhnya dipakai kemana saja. Kita kaji amanah yang dekat dulu, tak usah yang jauh-jauh. Nih, yang dekat-dekat. Setelah itu baru yang agak jauh sedikit, di luar masjid, kendaraan, harta, itu amanah. Selama ini kemana dia dibawa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, gas pertama subuh Sabtu ini dia dibawa ke Masjid Al-Falah. Pertama kali bensinnya menetes ke Masjid Al-Falah, yang pakai solar juga, yang bensin aja saya sebut, Ustaz ini tak ada nyebut solar. Pertama kali dipakai ke Masjid Al-Falah, itu amanah. Kenapa? Banyak juga yang memakai kendaraannya malam ni, bukan subuh ni, dari mulai malam tadi sampai pulang subuh, kemana? Wallahu'alam bisawab, ke tempat yang tak diridai Allah SWT. Alhamdulillah, anggota tubuh kita bawa untuk yang sesuai amanah, harta kita bawa untuk yang sesuai amanah. Mana lagi yang lebih jauh daripada itu? Yang mungkin istrinya tak ikut kemari subuh ni, ada di rumah, atau dia ikut kemari, alhamdulillah, atau karena satu dan lain hal, maka ini juga amanah, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang lelaki berjabat tangan dengan lelaki yang lain, satu calon mertua, satu calon menantu, saat itu mereka yang sebelumnya haram menjadi halal, yang sebelumnya tak boleh dilihat menjadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istahlaltum furujahunna, yang sebelumnya haram kamu lihat, kamu pikirkan pun haram, menjadi halal. Siapa yang menghalalkannya? Bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak banyak orang yang memahami, saat itu dia sedang memindahkan amanah. Yang selama ini aku menjaga dia, saat ini aku pindahkan kepada engkau. Maka dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan ditanya, karena itu semua adalah amanah. Sebagaimana bapak ibu bertanya tentang yang bapak titipkan kepada orang yang menerima titipan, maka itu pun akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, andai kata Nabi hilang dunia dari dirimu, tapi dapat kau jaga yang empat ini, fala alaika ma fataka minat dunia, tak jadi masalah dunia tak kau dapatkan, asalkan ini kau selamat, karena ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang sempat kita jalani dalam usia 63 tahun, potong masa kanak-kanak 13 tahun tinggal 50. Berapa lamalah 50 itu, begitu cepat waktu berlalu. Dulu nampak kita lagi dia anak-anak melompat-lompat, sekarang sudah menjadi ibu anak-anak. Dulu kawan akrab dekat, sekarang sudah tak pergi ke tempat yang lain, tak lagi dapat dikenali. Apa maknanya? Begitu cepat. Maka betul kata Nabi, andai kau hilang tak dapat itu, tak menjadi apa, kata Nabi. Tak masalah. Fala alaika, tak mengapa. Asalkan kau dapat yang ini. Kenapa? Karena berhasil menjaga amanah ini, akan diminta pertanggungjawaban. Lulus dia, berapa kenikmatan yang dapat dia rasakan? Khalidina fiha abada. Tapi jangan lupa, gagal pada amanah ini, apa yang akan dirasakan? Andai masuk dalam azab, diletakkan di bawah tapak kakinya, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya, berapa lama dia rasakan? Khalidina fiha abada, kekal juga selamanya. Oleh sebab itu ketika sampai subuh ini kita masih hifzu amanah, menjaga amanah, maka ini nikmat besar yang tak dapat kita balaskan kepada Allah kecuali dengan ucapan alhamdulillah. Itu pula cara Allah Subhanahu wa taala. Andai tak dapat kau balas, maka paling tidak mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amanah yang dititipkan Allah, kekuasaan, jabatan, berapa lama dititipkan Allah? Bisa jadi satu periode 10 tahun atau dua kali,
5 tahun, 10 tahun, berapa lama dia dititipkan Allah SWT. Tu'izzu man tasha', kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', tapi kalau kau mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Orang beriman dia tak penting mau tinggi mau rendah, karena dalam pikiran dia, kalau itu kau titipkan ke tanganku ya Allah, aku akan pakaikan itu untuk menolong agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengenal istilah wireless. Tak pakai wire lagi. Saya ini masih pakai wire lagi, wireless. Tapi sudah dikenal wireless, tak pakai wire. Kemarin beberapa hari yang lalu diperlihatkan ke saya, bukan wireless, bookless. Tak pakai buku. Saya kuliah di institut namanya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Hadis Rumah Hadis, karena itu dulu rumah orang kaya. Orang kaya ini termasuk yang hifzu amanah. Datanglah dia menghadap Raja Maroko namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan III, anak dari Abdullah. Hasan II anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Nah, jadi Hasan I punya anak Muhammad V, Muhammad V punya anak Hasan II, Hasan II ini punya anak Muhammad VI, Muhammad VI ini punya anak Hasan III. Jadi kalau mau tak susah mengingat namanya, ini salah satu jurus juga dikasih orang Maroko. Raja yang sekarang Muhammad VI, ayah dia Hasan II, ayah Hasan II itu Muhammad V. Datanglah si orang kaya ini menghadap ke Hasan II. Kata dia, Raja Hasan, saya punya rumah nih besar, ada tamannya, cantiklah villa. Aku wakafkan rumah ini kepada engkau, tapi khusus untuk mengkaji satu saja. Mengkaji apa? Mengkaji hadis. Maka dibuatlah itu menjadi Darul Hadis, rumah hadis. 2 lantai, kecil saja. Lantai bawah untuk perpustakaan, lantai atas untuk belajar hadis. Menerima mahasiswa setahun 20 orang. 15 orang Maroko, 5 orang orang asing. Salah satunya masuklah saya tahun 2004. Jadi di antara yang 20 itu saya yang paling pesek di situ. Yang satu punya harta, amanah. Yang satu punya kuasa, amanah. Berjumpa harta dengan kuasa, dibuatlah Darul Hadis, menerima siswa. Kita pun dapat kecipratan jatah untuk meraih ilmu itu. Tapi kami masih pakai buku. Kalau bapak ibu masuk ke Darul Hadis, buku banyak. Ini saya diperkenalkan dengan perpustakaan bookless. Ini nanti tak pakai buku lagi Pak Ustaz. Jadi cuman mau bacanya? Di depan dah ada layar besar. Mau menengok buku, tinggal klik saja. Nanti menengok dari jauh, buka halaman tu cukup begini saja. Mau menengok bukunya, tarik begini. Mau nyimpan bukunya, lemparkan begini. Luar biasa. Ini perpustakaan ini dibuka di lantai bawah Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Akan menerima mahasiswa baru tahun 2014, 2015 bulan Juni. Sebanyak Darul Hadis hanya menerima 20 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini akan menerima 100 orang. Jadi berlipat-lipat. Kami masih menengok buku. Di sana tak pakai buku lagi. Jadi langsung saja. Oleh sebab itu maka ketika berjumpa harta dengan kekuasaan, maka tertolong agama Allah, tapi dengan syarat ada amanah di dalamnya. Ini sekedar sampel contoh. Bapak ibu yang mau membuat yang lain, oh kalau Pak Ustaz bercerita tentang perpustakaan bookless, kami akan membuat les-les-les yang lain. Oh, bisa saja macam-macam. Tapi jangan pula saking les semuanya tak ada, apapun tak ada sama sekali. Oh, enggak. Ini maknanya tetap kita wujudkan dalam bentuk yang nyata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hifzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sidqu hadisin. Sidqu, ini yang selalu kita ucapkan selesai membaca Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqa, benar. Orang yang benar itu bergelar siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sidqu hadisin, yang pertama tadi hifzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua sidqu hadisin, benar hadis cerita. Ceritanya benar, cakapnya betul. Tak membuat-buat cakap. Inilah yang sekarang yang payah ni. Kata orang, beda kalau meninggalkan duit sama cerita. Kalau cerita sejengkal, itu panjangnya kita tinggalkan agak 2 hari, bisa semeter, bisa 1 kilometer. Tapi kalau duit kita tinggalkan 1 juta, insya Allah 1000 perak pun tak bersisa lagi. Apa maknanya? Yang kedua ini, sidqu hadisin, cerita yang benar. Sekarang ini cerita banyak tak benar. Sampai-sampai balik ke Hasan II lagi, anak dari Muhammad V. Hasan II berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau kau baca Quran, yang perlu kau percaya itu 2 saja, tanggal sama harga." Mohon maaf kalau ada bapak ibu wartawan, bukan saya yang bilang, Raja Maroko. Kalau marah, marahlah sama dia. Apa maknanya? Saking banyaknya berita tak benar, cerita tak betul. Makanya dalam Islam diajarkan, inja'akum, kalau datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, membawa berita yang tak betul, fatabayyanu, dalam qiraat lain fatathabbatu, check and recheck, periksa dulu ini betul atau tidak. Maka yang kedua ni, sidqu hadisin, ceritanya bukan tanggung-tanggung, dengan pakaian resmi. Saya berjanji, wallahi tallahi billahi, saya akan menunaikan amanah ini, dan saya akan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu selesai pengambilan sumpah itu, langsung ngurus kemana kira-kira bisa pindah bulan depan. Padahal sidqu hadisin, cerita betul, bukan tanggung-tanggung. Tak percaya tak orang ini dengan Quran, Pak Ustaz? Bukan lagi Quran. Quran itu langsung diletakkan di atas kepala. Quran besar pula langsung di atas kepala. Apa maknanya? Sidqu hadisin, yang amat sangat sulitlah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya dikatakan ra'su dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa itu adalah kadzib, bohong. Bohong satu akan ditutup dengan bohong berikutnya, akan ditambah dengan bohong berikutnya, bohong, bohong, bohong. Pak Ustaz, bohong sekali-sekali kan tak apa-apa. Sekali-sekali akan membawa ke berkali-kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bohong pertama, akan disusul bohong berikutnya. Keberanian yang luar biasa. Bohong pertama dengan menuliskan namanya, bukan nama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uhum li'abaihim, panggillah dia menurut nama bapaknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan bukan kepada orang yang aslinya, orang memanggil dia Zaid ibnu Muhammad, Zaid ibnu Muhammad, turun ayat langsung. Itulah ayat nanti kalau bapak ibu ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditempel di atas besar-besar, baca nanti. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia itulah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Ayat ini turun membantah Zaid bin Muhammad. Setelah itu berubahlah dia menjadi Zaid bin Harisah, yang kemudian anak dia menjadi panglima perang bernama Usamah bin Zaid, yang diangkat Nabi menjadi panglima perang pada usia 18 tahun ketika Nabi meninggal dunia. Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harisah. Masya Allah. Apa maknanya? Tak boleh menisbatkan, karena satu bohong akan disusul bohong berikutnya. Berapa banyak orang berani mewalikan gara-gara bohong pada akte kelahiran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar
semacam-macam tunai, padahal nama itu bukanlah. Padahal dalam hadis dikatakan ayyuma mar'atin, setiap perempuan nakahat bighairi izni waliha, berani menikah bukan dengan izin walinya, fanikahuha, tiga kali kata Nabi, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Selesai saya menyampaikan ini tahun 2010 tentang masalah nikah batil bukan dengan nama yang benar, datanglah seorang bapak ke saya di Masjid Agung An-Nur. Saya tak ingat orangnya, cuma tak pernah jumpa lagi. Kita memang tak punya data. Itulah mungkin ide dari Pak Faisal Qamar membuat data jamaah Masjid Al-Falah, supaya dia tak hilang dengan sendirinya. Kalaupun hilang, kita masih ingat. Ini saya yang bertanya di dunia, tak ingat, tak pernah saya jumpa lagi. Pak Ustaz, ini di depan saya, Pak Ustaz, berani dia akadkan di depan orang banyak, padahal bukan dengan nama aslinya. Kata saya, ini batal Pak, tak betul berdasarkan hadis Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Sampaikan, sampaikan ke orangnya. Tapi kalau saya sampaikan, dia mengamuk, Pak Ustaz. Apa boleh buat menyelamatkan dia? Betapa banyak kita ingin menyelamatkan orang dan orang itu marah kepada kita. Kalau kita mau menyeberang jalan, kita tak kenal dengan dia, entah siapa dia, entah dari mana dia, tiba-tiba ada bis kencang, dia tidak melihat ke kanan, kita tarik tangannya, spontan kita tarik tangannya. Begitulah orang ingin menyelamatkan orang lain dari musibah yang nyata, bis mau menabrak, ingin betul menyelamatkan orang. Tapi dari musibah yang tak nyata, banyak orang yang mati-matilah, masuk neraka, masuk neraka lah. Itu kan urusan engkau. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, sidqu hadisin, bercerita benar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan keluarga. Dalam pengajian ini juga, yang sampaikan yang benar-benar saja, yang tak betul tak usahlah. Untuk mengelabui orang banyak, mengaku ustaz kabir, mengaku tuan syekh besar, mengaku tak ada orang lain yang tak berilmu di Pekanbaru, nah ini tak perlulah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai, wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat perbuatan kamu, wa rasuluhu, rasul yang akan melihat, wal mu'minun, dan orang beriman yang akan melihat. Ada satu hadis, datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bapak saya mati dan dia dalam keadaan kafir. Lalu kata Nabi, dia masuk neraka. Begitu Nabi mengatakan bapakmu masuk neraka, dia pun sedih. Lalu pergilah dia. Pergi dia meninggalkan Nabi dalam keadaan sedih. Lalu Nabi segera panggil dia, "Ta'al, mari kemari." Dia pun datang lagi. Apa kata Nabi? Abi wa abuka finnar. Kau jangan sedih, bapakku dan bapak engkau pun masuk neraka juga. Lalu orang pun menyimpulkan bapak Nabi masuk neraka gara-gara bapakku dan bapakmu masuk neraka. Ditanyakan masalah ini ke saya bilang bapak Nabi tak masuk neraka. Begitu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, kami tidak akan mengazab orang sebelum rasul datang. Abdullah itu setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad? Sebelum. Bapak ibu membaca itu setiap berzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril qamariyah, ketika sempurna hamil dia 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Selalu dibaca itu dalam berzanji. Setiap mengayun anak selalu dibaca. Apa maknanya? Ketika 2 bulan dalam kandungan ibunya, matilah bapaknya Abdullah. Orang pun mendengar itu, masya Allah, mestinya sedih, bukan masya Allah. Sedih karena bapaknya meninggal. Wa ma kunna mu'azzibina, kami tak akan mengazab, hatta nab'asa rasula, sampai kami mengutus rasul. Lalu yang dia maksud abi, bapakku di situ siapa? Pamanku Abu Talib.
Lalu cerita itu pun sampailah. Kata Ustaz Abdul Somad, paman itu bisa dipanggil abi. Oh, bahasa Arab dari mana itu? Abdul Somad tak paham bahasa Arab seolah-olah. Padahal dia 4 tahun belajar di Mesir, belajar bahasa Arab. 2 tahun di Maroko. Kalau cerita lama tentu onta lebih lama lagi. Ini bukan cerita lama, ini kan cerita belajar. Bahasa Arab dari mana itu? Oh, paman dipanggil abi. Penggunaan paman kepada paman dipanggil abi itu umum. Syekh Ibnu Utsaimin pun menyebutkan itu dalam tafsirnya. Dalam syarah dia kitab Riyadhus Salihin pun dia katakan bahwa memanggil paman dengan sebutan abi, itlaqul ab 'alal 'am, memanggil paman itu dengan abi adalah perkataan yang umum. Oleh sebab itu maka sampaikanlah dengan apa adanya, jangan mengelabui orang banyak hanya karena ingin betul kata Nabi, sidqu hadisin, menyampaikan dengan yang benar, karena ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni khaliqatin, wa husnu khaliqatin, bergaul dengan baik khaliqatin, tidak hanya kepada manusia tapi disebut khaliqah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bersama manusia bagus, bergaul sama manusia, tapi ketika bersama dengan binatang, Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman ta'zir kepada seorang laki-laki yang menyiksa keledai karena memberi beban yang di luar kemampuan keledai. Bayangkan, kami kan tak berinteraksi dengan binatang zaman sekarang Pak Ustaz. Memang kita tidak lagi pakai keledai setelah ada truk. Kita tidak lagi pakai kuda setelah ada kendaraan bermotor. Tapi banyak orang masih memelihara binatang, tidak dia pedulikan makannya. Maka muncullah lagu di Sangkar Emas, menceritakan bagaimana sakitnya binatang. Senang dia menengok binatang itu menjerit. Bagus suaranya Pak Ustaz. Diadakan lomba binatang menjerit. Padahal berkicau. Padahal kalau dipanggil lah yang paham bahasa binatang, kira-kira apa yang dijeritkan binatang? Dari sejak muda dia sampai tua di sangkar itu, bisa jadi yang dia teriakkan itu nikah, nikah kata dia. Tapi kata orang bagus suaranya Pak Ustaz. Menyakit. Oh kalau begitu Pak Ustaz melarang memelihara binatang. Tak, bukan dilarang. Apa dalil boleh memelihara binatang? Ketika ada sahabat Nabi punya anak laki-laki namanya Umair, dia punya burung pipit namanya Nurair. Lalu ketika dia menangis burungnya itu mati, datang Nabi bercanda dengan dia, ya Umair, ma fa'alan Nurair, wahai Umair, apa yang sedang dilakukan burung pipit, padahal burungnya sudah mati. Ini menunjukkan takriri bahwa Nabi membolehkan memelihara burung. Kiaskan yang lain, ikan boleh, oh tanaman hias, tapi cukup makannya, cukup jangan sampai menyiksa binatang. Husnul khaliqatin, kenapa Ustaz tak bahas hubungan dengan manusia? Banyak orang santun baik kepada manusia, tapi sesama selevel dia, kalau dengan di bawah dia, masya Allah. Maka Islam mengajarkan a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu, berikanlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini yang bayar akhir bulan setiap nunggu kering keringat, begitu kering bayar, begitu kering bayar, bukan itu mana. Disegerakan pembayarannya. Kalau biasa akhir bulan, ya di akhir bulan. Apa maknanya? Jangan sampai menzalimi orang. Maka Nabi SAW mengajarkan wa husnu khaliqatin, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena tiga, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia dan isinya ini. Salat, baca Quran dan berjumpa dengan orang-orang saleh. Ketika dunia ini terasa sempit, saat itu dia mengadu kepada Allah,
wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sujud terakhir itu dia menemukan ketenangan yang luar biasa karena semua bebannya tumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan ketika dia membaca Quran. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Mendatangkan ketenangan dalam batinnya. Kemudian kapan batinnya tenang? Ketika berjumpa dengan orang-orang saleh. Berjumpa dengan jamaah Al-Falah. Apa kabar? Masya Allah. Berjumpa besok subuh Ahad di masjid. Nanti malam pula berjumpa dalam masjid bersama Dr. Afrizal Nur mengkaji, mengkritisi tafsir Al-Misbah. Besok subuh ketemu lagi di majlis Dr. Mustafa Umar. Masya Allah, berjumpa dengan itu yang mendatangkan ketenangan batin. Maka dalam hadis dikatakan, fala 'alaika ma fataka minad dunya, tak mengapa kalau kau tak mendapatkan dunia selama yang empat, dan satu di antara yang empat itu adalah husnu khaliqatin, menjalin hubungan baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini tak pernah berubah dari zaman, sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, dunia ini begini-begini saja. Tak pernah melapang, tak pernah menyempit. Tapi ketika hubungan kita baik dengan banyak orang, dunia ini terasa lapang. Ketika kita banyak merusak hubungan dengan orang, dunia ini terasa sempit. Mau ke pengajian, tak jadi. Mau keluar rumah, tak jadi. Mau pergi ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena terlalu banyak musuh. Maka muncul ungkapan musuh keliling pinggang. Saking banyaknya. Maka dunia ini terasa sempit. Oleh sebab itu kata Nabi, husnu khaliqatin, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Musibah, siapa yang tak kena musibah? Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man asyadun nasi bala'an, siapa orang yang paling banyak musibah dalam hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, para Nabi, summal amsal, fal amsal. Oleh sebab itu, ma'asaba min musibatin, segala musibah, fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah kami tuliskan di lahil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum tercatat, sebelum kami wujudkan dalam bentuk yang nyata, semua tercatat. Oleh sebab itu ketika terjadi, tapi bukan karena ulah perbuatan diri sendiri, tapi memang niat baik, buat baik, laku baik, datang yang tak menyenangkan hati, ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia akan terasa sempit kalau tak ada hamba-hamba Allah. Tapi ketika husnul khaliqatin, menjalin hubungan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kelapangan dalam hati orang yang beriman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pun dalam perjalanan hidup mengalami hal-hal. Tapi ketika husnul khaliqatin, dengan masya Allah jamaah, menjalin hubungan yang baik, datang telepon ke saya, Pak Ustaz, katanya STNK Pak Ustaz sama SIM ditahan Pak Polisi, Pak Ustaz. Oh sudah dapat beberapa hari yang lalu. Katanya Pak Ustaz perlu ini, Pak Ustaz. Oh tidak, berapa malam yang lalu makan saya di rumah makan, hujan lebat, selesai itu pas mau pulang, Pak Ustaz tidak usah dibayar. Kenapa? Saya bilang, tadi ada orang yang membayarkan. Di mana dia? Di sudut itu. Terus orangnya sudah pergi, entah kemana, Pak Ustaz. Saya kalau yang membayarkan itu orangnya nyata, di alam nyata, itu selalu ketemu. Tapi ini di alam gaib, tak nyata orangnya, entah di mana. Masuk ke kendaraan, saya ucapkan alhamdulillah, sampai sekarang tak nampak orang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Allah panjangkanlah umurnya. Karena kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada engkau, fakafi'uhu, balaslah dia. Kalau kau tak sanggup balas, fad'uhu lahu, maka doakanlah dia. Jadi tak sanggup kita balas. Kalau nampak orangnya kan bisa kita balas. Besok kita ajak pula dia. Kalau kita tak bisa balas, maka kita doakan dia, entah di mana dia berada, panjang umurnya, murah rezekinya, disehatkan badannya, mati dia dalam istiqamah iman dan Islam. Maka dunia yang sempit terasa lapang. Kenapa? Husnu khaliqatin, ketika hubungan baik di
jalankan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa iffatun fi tu'matin. Iffatun menjaga diri, fi tu'matin dalam hal tu'mah, makanan. Penjelasan menjaga diri tentang makanan ini dua dalam penjelasan Imam Al-Munawi. Yang pertama, menjaga diri dari makan yang haram. Yang pertama, menjaga diri dari makan yang haram, bendanya haram. Nah, ini insya Allah kita tidak, karena kita tak makan, kita selalulah melihat dulu ada tak label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM dan Komisi Fatwa MUI. Ini kami tak makan, Pak Ustaz. Kenapa orang Islam itu disuruh makan binatang yang halal? Karena ternyata binatang itu berpengaruh terhadap kepribadian. Kalau Bapak Ibu nanti tengok ada orang yang bawaannya mau menyeruduk saja, itu mungkin banyak dia makan babi. Binatang berpengaruh terhadap kepribadian. Tapi dia makan kambing, Pak Ustaz, kenapa menyeruduk juga? Mungkin kambing tapi tertutup matanya, jadi bawaannya pun begitu juga. Oleh sebab itu, maka yang pertama adalah menjaga makanan haram tak masuk. Untuk yang benda haram ini banyak orang sanggup menjaga. Yang sulit itu bendanya halal tapi dibeli dari materi yang haram. Kalau dia termakan bagaimana, Pak Ustaz? Ketika Abdullah bin Umar memakan korma pemberian seseorang, setelah itu datang orang lain, apa kata dia? Hai Abdullah bin Umar, yang kau makan itu kurma syubhat, sementara sudah tertelan setengah, dikoreknya lagi dia muntahkan, karena dia takut kurma itu masuk ke dalam badan lalu berubah menjadi darah, darahnya berubah menjadi daging, dagingnya membalut tulang, dan tulang itu dengan dagingnya dibawa berdoa. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malshrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wahudhiya bil haram, diberi makanannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Allah taala mengharamkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Lidah itu yang dipakai makan haram, lidah itu juga yang dipakai berdoa. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lidah itu yang dipakai berdoa, lidah itu juga yang dipakai makan haram. Kecuali lidahnya dua, satu makan haram, satu berdoa. Itu lidah itu yang dipakai berdoa, lidah itu juga yang pakai makan haram. Maka kata Nabi yang keempat adalah wa iffatun fi tu'matin, menjaga makanan. Masuk dia ke dalam badan, berubah menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya adalah api neraka. Maka kata Nabi, kau dapat pun dunia tapi kau dapat dari yang haram, maka tak ada gunanya. Tapi kalau kau tak dapat dunia, fala alaika, tak menjadi mengapa, ma fataka minat dunia. Kalau kau tak dapat dunia tapi kau jaga, wa iffatun fi tu'matin, menjaga makanan. Ini sulit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka kita hindarkan dari makan haram. Kan yang penting keluarkan 2,5%, Pak Ustaz. Ah, ini perlu diluruskan. Karena banyak juga orang berpemahaman asalkan dikeluarkan 2,5% jadi halal. Dianggapnya zakat itu money laundry. Ini hanya membenarkan ucapan orang kafir orientalis yang menuduh Nabi Muhammad perampok, lalu untuk menghalalkannya keluarkan 2,5%. Apa bedanya? Belikan ke karpet masjid, belikan ke semen agak 2 sak, habis itu sisanya bawa ke Makkah, tawaf sa'i umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang malaikat menyambut dari atas. Apa kata malaikat? Wa qala munadin minas sama, berkata malaikat dari langit, la labbaik wa la sa'daik, kau tak dapat panggilan Allah dan kau tak dapat kebahagiaan karena kau berangkat dari harta yang haram.
Oleh sebab itu dalam hadis ditegaskan innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, maha suci, maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik dan yang suci-suci. Maka masuk ke mulut yang baik, maka salah satu sebab kenapa berat beribadah, makanan halal, halal menurut pandangan zahirnya, tidur sudah diatur, jamnya dua sudah jam dipasang. Kenapa berat juga? Salah satu penyebabnya adalah makanan yang haram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah kenapa para nabi, para ulama amat sangat takut memakan yang haram. Bukan hanya khawatir di akhirat azab, tapi berat untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alhamdulillah, subuh ini bapak ibu perjuangan yang besar di hari yang libur, meninggalkan rumah sejuk, dingin, gerimis, datang ke rumah Allah SWT. Mungkin salah satu yang menyebabkan ringannya langkah kita karena makanan kita halal-halal, insyaAllah. Amin. Tapi anak-anak kita pun mudah-mudahan mendapatkan makanan yang halal, sehingga hidup mereka pun ke depan. Ada orang-orang tua yang amat sangat khawatir anaknya tak makan, lalu dia tanggukkan. Bukan pula pakai tangguk dia, pakai pukat. Kalau pukat itu semua masuk, ikan paus pun masuk juga dalam. Begitu dibuka tadi pukat, semua ikan beracun pun masuk, ikan anak buaya pun masuk juga. Udah jelas orang mengatakan, pak itu anak buaya, tak apa-apa, macam-macam ikan juga sikit disuapkan kan. Ini contoh kasus real, saya lama merenung tentang dua orang dalam kehidupan nyata. Yang satu ini pakai pukat, semua dia suapkan ke anak-anak. Yang satu ini ikan-ikan halal saja dia kasihkan ke anak. 20 tahun, 30 tahun berlanjut, saya amati dari mulai sejarah bapak-bapaknya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sekarang bagaimana kenyataannya? Yang ini masya Allah, tak ada menjadi orang gara-gara memakan yang haram-haram tadi. Yang ini, yang ini menjadi doktor, yang ini menjadi doktor, yang ini menjadi doktor, yang ini menjadi dokter. Nah, satu dokter penyakit, yang tiga ini dokter-dokter semua. Yang ini menjadi, masya Allah. Apa maknanya? Ketika ini amat sangat khawatir nanti tak makan, lalu dia berikan makanan yang haram, dia sudah menutup pintu rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah Ta'ala tak pernah merubah rezeki yang mau dia berikan. Dulu mau dia kasih dua-dua ni baik, tapi karena ini menutupnya dengan yang haram, maka dirubahnya dari yang halal. Kau sudah tutup pintu, maka dia sendiri yang menutup, bukan Allah SWT. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah Ta'ala tak pernah merubah itu. Nikmat yang mau dikasihnya itu, siapa yang merubah? Makhluk itu yang menutupnya duluan, karena dia kasih yang haram-haram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kata Nabi pesan yang keempat, wa'iffatun fi tu'matin, menjaga diri dari makanan yang syubhat dan haram. Inilah empat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal buat kita. Dunia dapat, keempat-empatnya dapat, alhamdulillah. Ini yang paling baik. Andai dunia tak dapat, tapi yang empat ini ada, alhamdulillah. Dunia tak dapat, yang empat pun tak dapat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana lagi kita di hadapan Allah SWT? Maka empat ini, empat-empatnya ada Pak Ustaz, tapi belum lagi lengkap. Memanglah, siapa yang bisa mengatakan kalau Ustaz tadi mengampakan empat-empat itu sudah ada dalam diri saya? Fala tuzakku anfusakum, jangan kau katakan dirimu suci. Kita selalu mengatakan lidahku belum benar, amanah belum bisa kujaga dengan baik, lidah aku belum benar sepenuhnya, hubunganku dengan orang masih banyak yang rusak, dan makananku pun aku masih ragu, ya Allah. Maka hari ini kita sedang mengukur diri kita bahwa sebenarnya kita belum ada apa-apa kalau diceritakan tentang empat yang lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 54 menit
53 detik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.